Pagi ini kita akan melaksanakan rilis tentang dugaan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak yang di bawah umur yang sudah kemarin sudah dirilis langsung. Satu tersangka inisial FAC yang kita ketahui bersama, ya, yang bersangkutan sudah kita lakukan penahanan pada saat itu. Korban ada sekitar 305 yang dieksploitasi secara ekonomi dan juga seksual. Disampaikan dari awal bahwa 17 dari 305, sudah 17 yang sudah bisa diidentifikasi. Sampai dengan hari ini ada penambahan 2 lagi. Jadi 19 korban dari 305 korban anak berdasarkan hasil barang bukti yang ditemukan di TKP pada saat itu. Di dalam laptop itu berisi ada 305 anak yang dieksploitasi seksual. Ya, dengan modus operandi tersangka ini merayu dengan memberikan imbalan, ya, kemudian diajak untuk foto, difoto dengan disiapkan pakaian, bahkan dengan foto yang telanjang atau asusila, bahkan dilakukan persetubuhan terhadap seluruh korbannya yang didokumentasikan oleh tersangka ini melalui video yang memang sudah dipasang, yang sudah terpasang oleh yang bersangkutan, ya, kamar yang disetting seperti ruang fotografi, kemudian beberapa tempat yang dipasang kamera secara tersembunyi, hampir 4-5 kamera setiap kamar, karena memang yang bersangkutan ini pindah-pindah hotel, setiap hotel berpindah-pindah, yang kita identifikasi terakhir adalah 5 hotel yang ada, ya, korbannya 305 orang. Nah, ini ada penambahan 2 lagi. Terkendala penyidik di sini dalam hal untuk mencari identitas daripada si korban. Karena memang hampir semuanya, bukan hampir semuanya, semuanya korban ini anak di bawah umur yang belum memiliki KTP. Ya, belum memiliki KTP. Sehingga penyidik agak sulit untuk bisa mengidentifikasi seluruh korban. Ya, ini perkembangannya. Kemudian hari Kamis yang lalu, Kamis pada saat petugas jaga di tahanan, ya, melakukan patroli pengecekan di masing-masing tahanan, di ruang-ruang tahanan yang ada, ya, di masing-masing sel tahanan yang ada, menemukan satu sel yang berisi memang tersangka FAC ini, umur 65 tahun, dalam kondisi terikat lehernya dengan seutas kabel, ya, ada kabel yang terikat tetapi tidak tergantung, berupaya untuk membebankan dengan badan yang berat ini di tembok, berupaya untuk ada percobaan bunuh diri yang dilakukan oleh tersangka FAC, ya, dengan menggunakan kabel yang memang kabel itu sudah ada di dalam sel tahanan cukup tinggi sebenarnya. Tetapi dengan tingginya yang bersangkutan bisa meraih dengan menaiki kamar mandi, ya, tembok kamar mandi yang ada. Kalau orang biasa nggak akan nyampe. Tapi karena dia tinggi, dia bisa ambil, kemudian dia lilitkan di lehernya, juga tidak tergantung. Berupaya untuk dengan beban badannya, ya, untuk berupaya itu ada percobaan pembunuh diri dalam ini. Tetapi sempat diketahui oleh petugas saat ini juga, ya, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan perawatan dan tindakan medis. Kurang lebih 3 hari dilakukan perawatan, tadi malam sekitar pukul 20.00 tersangka tersebut meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Tindakan yang sudah kita lakukan adalah pertama melakukan pemeriksaan terhadap petugas jaga. Ya, petugas jaga tahanan pada saat itu. Kemudian melakukan rekonstruksi
di tempat kejadian untuk mengetahui jalannya peristiwa tersebut. Ya, setelah dilakukan rekonstruksi diketahui memang betul bahwa memang kabel itu sangat tinggi, tidak akan mungkin bisa digapai. Kabel itu adanya di ujung seperti itu. Ya, dalam sel tahanan khususnya. Kemudian dia naik ke atas dengan ketinggiannya, dia meloncat mengambil, menarik kabel tersebut, kemudian itu yang dililitkan. Itu hasil rekonstruksi kita temukan. Ya.